Maaf ya, Pak. Tadi saya kira Bapak itu habis audisi akting. Ya, gak apa-apa, Mbak. Saya bukan audisi akting. Audisi komentator. Gagal lagi makanya nih. Kalau boleh tahu, Bapak kok bisa mau jadi komentator bola? Oh, kalau itu ceritanya dari kecil, Mbak. Saya suka banget main bola, tapi mau jadi atlet. Badan nggak proporsional, gagal. Akhirnya mendingan saya punya cita-cita lain, jadi komentator bola. Saya suka, bisa ngasilin uang, berkah lagi kan buat keluarga. Daripada saya ngomentatorin orang lain, jadi tukang gosip. Ah, nggak deh. Saya penasaran deh sama caranya Pak Valentino ngomentatorin bola. Boleh saya denger nggak caranya gimana? Ya apa, kok senyum-senyum doang sih? Soalnya saya basicnya pemalu, Mbak. Jadi kalau diminta gitu ya susah. Oh, kita lihat tadi ada sebuah semangka yang terpental seperti tendangan LDR menuju ke jalan-jalan seperti sebuah perjalanan masa lalu. Harusnya bisa move on. Hampir saja terlindas oleh roda-roda cinta yang dapat membuat pupus harapan, hancur hati, dan juga remuk redam. Ulalalalalala, untung jebret. Oh, jadi kayak gitu gayanya pas ngomentarin bola ya? Iya, Mbak, tuh. Makanya pasti heran kan, kok bisa kayak saya nggak dapet audisi komentator bola coba? Ya mungkin jurinya nyari yang lain kali, Pak. Tapi saya belum pernah denger loh komentator bola sepuitis Bapak tadi. Ya kita lihat ya, sementara itu ada pedagang asongan yang sudah mulai menjajakan apa yang memungut rezeki. Tapi kita juga harus tetap waspada, karena kalau waspada tidak membuat kelengahan. Kelengahan bisa membuat penderita, penderita bisa membuat kekalahan. Kekalahan membuat kita tentunya sama-sama menderita. Tidak mau menderita kan, Mbak Amira? Bang, itu dia, makanya jadi kita harus selalu waspada, waspada. Dan kita lihat ternyata ada lagi keributan di sana. Di depan dia mulai teriak-teriak. Lihat kiri, lihat kanan, pukul kiri, pukul kanan. Apa yang terjadi, Saudara? Saya sebut tidak panjang umur, tidak panjang umur buat kita. Tidak lagi berkah, dan itu saja membuat prahara dalam keretakan lalu lintas. Kelaksanaan kita harus jalan, kita harus jalan terus, move on terus, jebret. Jalan. Ini berapa nih, Mbak Amira? Seperti di aplikasi 50.000, Pak. 50.000 ya. Oh, sebentar. Ya. Saya cari. Iya, kita lihat ya, Mbak Amira sedang mencari-cari uang kembalian. Uang 100.000 diberikan uang 50.000, akan terjadi kembali 50.000, masih melirik ke saya ke sebelah kiri. Apa yang terjadi? Kita saksikan, kita lihat, masih melihat dari celah kiri, celah kanan. Oh, belum ada kembaliannya, dia ketawa-ketawa. Iya, ampun.